Sikat gigi saya anjurkan tentu saja yang kepala kecil dan halus, lembut, jadi jangan yang kasar karena kasar juga akan melukai gusi dan sebagainya. Halus, kita perhatikan halus supaya pasien ODD merasa lebih nyaman. Kalau pasta gigi sebaiknya jangan menggunakan sesuatu yang ada mengandung unsur tertentu yang menyebabkan busa yang banyak. Mungkin kita sebut sodium lauryl sulfate-nya lebih sedikit. Jadi pasien merasa lebih ODD merasa lebih nyaman menggunakannya.